Macam mana kalau skru coil ni masuk dekat bahagian tengah ni? Cover set tengah ni. Ini saya dah keluarkan dia punya skru. Gang, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So pada video pagi-pagi ini saya nak ceritakan pada motor CEO Black mengenai tentang skru coil pada motor CEO Black saya. Pada video sebelum ni, korang boleh tengok saya ada buat konten pasal video skru coil EFI masuk ke dekat coil plug pada motor CUV, and then pada video tu juga skru coil tak ngam pada coil park pada motor CUV saya, and pada masa tu juga skru coil EFI tiba-tiba ngam pada bahagian ina pada motor CEO saya. Korang boleh layanlah pada video tu. And then semoga pada video sebelum ni bermanfaat pada untuk korang. Yang mana skru motor korang yang hilang pada bahagian ina ke atau yang atau part-part bahagian pada skru motor demak EVO Z, korang boleh pakailah skru coil EFI yang pada video sebelum ni. Alright gang, so pada video kali ini seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang, ini dia skru coil EFI. Ini dia skru coil EFI, ngam ke tak ngam, korang boleh rujuk pada video sebelum ni. Ini gang, cara pemasangan ni memang sudah saya sediakan. And pada video kali ini, seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang, korang boleh rujuk pada video sebelum ni. So pada kali ini jugalah ada permintaan dari subscriber. Bang, macam mana kalau skru coil ni masuk dekat bahagian tengah ni, cover set tengah ni? Ini ni dia punya center cover set tengah ni. Ngam ke tak ngam? Okey, untuk subscriber saya jangan risau. Pada video kali ini jugalah saya akan mencuba skru coil ni beralih ke sini, bahagian tengah ni. Tapi cara nak buka dia, kena buka kedua-dua inner ni. Kedua-dua inner ni, termasuk yang ni juga ni, kena buka juga. Apa yang perlu buat adalah kena buka lah bahagian-bahagian pengikat skru ni pada bahagian tengah ni, termasuk dengan ini. Dia punya apa, gelang Swiss ni, gelang Swiss utama ni. Ini pun kena buka juga. So cara nak buka dia memang agak simple lah, agak simple. Tapi mana dah skru? Ini dia. Ini skru ni akan saya pasangkan semula ke sini. Apabila kalau skru ni ngam masuk ke sini, maka skru yang asal ni, skru titanium ni, akan saya sarungkan semula kat sini. Itu je kan. Tapi pada video kali ini adalah video yang pendek. Kalau video ni terlajak panjang, saya minta maaf lah. So pada video kali ini saya nak settlekan permintaan dari subscriber. Jom mari kita buka bahagian inner ni geng.
moments later. Alright gang, so pada motor seat belakang saya, sudah saya buka bahagian inner and bahagian skru tengah pada cover set motor seat belakang saya, sudah saya keluarkan skru. Ini dia gang, tengok, itu dia. Ini saya dah keluarkan dia punya skru. Ini dia gang. So ini dia punya skru dia gang. So pada video kali ini saya nak masukkan skru coil AFI ke bahagian sini gang. Nak tahu ngam ke tak ngam? Nanti. Ini dia. Bahagian tengah itu dia punya part-part cover. Bahagian inner. Sorry gang kalau video kurang jelas. Disebabkan sekarang ni musim hujan je, tengok gang. Hujan. Bunyi hujan gang. So saya sekarang ni nak masukkan screw coil pada sini gang. Pada bahagian tengah. Seperti mana yang subscriber PM dekat saya gang. Jom. Alright gang. So sekarang ni saya dah ikat skru menggunakan skru coil AFI daripada tengah ni beralih ke sini gang. Memang betul-betul ngam gang. Memang betul-betul ngam. So kepada korang yang mana skru hilang ke, korang boleh pakai skru coil AFI. Korang boleh pakai skru coil AFI masuk ke bahagian tengah ni. Bahagian tengah sini pun boleh, bahagian sini pun boleh. Sebab dia punya lubang bracket skru memang sama gang. Demak, skru demak dengan skru AFI memang sama gang. Tak lari gang. So ini dia. Ini dia. Cuma bezanya dia punya bunga tengah ni dia kecil sikit je. Tapi kalau yang AFI dia besar lah. Tapi dari segi ukuran panjang dia memang dia panjang sedikit je. Tapi kalau korang ikat skru coil AFI masuk ke demak, ianya lagi kuat lah. Dia punya pegang dia tu, dia punya ikat skru tu jadi ketat. So dia takkan tercabut lah dari cover set ni. Dia takkan cabut. So korang boleh pakai yang ni gang. Apa yang ni? Yang ni boleh pakai. AFI masuk ke demak memang boleh. Itu je gang. So sekarang ni saya nak pasangkan balik bahagian inner, cover inner pada motor CEO juga gang. Alright gang, so pemasangan inner pun sudah siap. Saya dah letakkan semula skru, saya dah ikat semula skru titanium pada dekat dia punya meter GPS pada motor CUV saya. Sudah. So tak ada apalah. Dia punya kekuatan apa mengikat skru menggunakan skru Honda AFI ni, skru coil AFI. Tengok dekat cover set, memang dah ngam-ngam dah. Memang dia tak akan tercabut. Ini dia kan skru dia. Skru asal demak. Ini dia. So apa yang saya nak bagi tahu dekat korang,
Ha, dia punya size panjang dia memang sama, tapi dia hanya panjang sedikit je, geng. Ha, ini skru asal demak. Ha, yang saya masuk dalam packing ni, ini adalah skru asal demak. Ha, cuma perbezaan dia, dia panjang sedikit je. Ha, tapi kalau ikat skru, memang dia tak akan dicabut, geng. Ha, memang betul-betul ngam. Seperti macam ori motor, geng. Ha, itu je. Ha, so, tak ada apa dah, geng. Itu saja yang saya boleh share dekat korang. Peluh dah, Mat. Peluh dah. Benda kecil je, tapi nak buka tu, memang makan memang makan masa lah, geng. Tapi yang kalau tanpa video memang cara nak buka memang kejap je, tapi disebabkan video, geng. Demi konten, saya buat untuk korang je. So inilah hasilnya, geng. Tak apa lah, geng. Itu sajalah. Motor sibuk saya pun dah besaran dah, geng. Tapi insyaAllah untuk konten sekarang ni masih saya kumpul lagi. Alang-alang nak buka tu baik, lebih baik buka bahagian kelas satu kali jalan je, geng. So yang ni pun, skru ni pun saya pakai skru yang EFI, geng. EFI memang ngam. Dekat belah sana, dekat dia punya pedal gear pun saya pakai skru EFI juga, geng. Sama je. Skru EFI masuk ke demak memang ngam. Memang ngam, geng. Memang ngam. Tapi kalau korang tengok pada video pada video sebelum ni, yang saya nak ikat dekat bahagian coil VDI, coil VDI, coil spark plug, nyanyi jadi tak ngam. Itu je, geng. Tapi saya search ada yang yang model coil VDI, coil plug yang model RZ, memang ada, tapi dia pakai skru macam ni, geng. Dia pakai skru bunga macam ni. So memang alang-alang tu saya nak cari skru yang macam ni lah. Nak cari skru yang macam ni, tapi memang susah lah, geng. Ada model yang sama, tapi dia pendek, geng. Sama macam seperti yang model EFI yang saya tunjuk dekat korang dekat bahagian ni, pada video tadi. Saya fikir-fikir, tak apalah, pakai je lah yang mana ada. Itu je, geng. So seperti mana yang saya bagi tahu dekat seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang, skru-skru untuk model demak ni memang agak susah, geng. Memang agak susah. Kalau yang model Yamaha LC memang ada, tapi ada yang macam ni lah, geng. Dia takkan sama seperti yang ni. Itu je, geng. So agak memeningkan, dipeningkan dan pening-pening kepala lah. Itu je, geng. So video sampai di sini saja, geng. InsyaAllah korang support-support lah dekat channel YouTube saya, and korang penuhi syarat-syarat tontonan video-video dekat channel YouTube saya. 4,000 tontonan dan 10 juta tontonan, geng. 4,000 tontonan untuk video panjang, video yang macam ni. 10 juta tontonan untuk video pendek yang tidak melebihi 1 minit, geng. Itu je. And then korang jangan lupa subscribe dekat channel YouTube saya. Semoga video ni bermanfaat untuk korang. So itu sajalah, geng. Kalau korang ada masalah tentang motor, korang boleh komen je dekat dekat video di bawah, ataupun korang PM je dekat IG ataupun TikTok saya, geng. So korang jangan lupa, sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Kalau bukan sokongan dari korang, mungkin saya tak akan sampai di level tahap sebegini, geng. So kita akan berjumpa di next video, di next episode. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, saya akan buat untuk next quarter pada bahagian ni, geng. Ramai dah yang korang tu PM, bang, bahagian kelas bila nak settle, bahagian kelas bila nak settle, motor dah lama dah kena bersarang ni, kan. Bersarang ni, bang. InsyaAllah nanti ada rezeki saya akan buat bahagian ni, geng. Memang niat saya untuk saya nak buka yang bahagian ni, geng. Nak buka bahagian ni, alang-alang saya nak tukar bahagian rantai enjin. Itu je, geng. Barang-barang sudah ada dah, tapi tidak complicated lagi, geng. Korang support-support lah dan subscribe dekat channel YouTube saya, geng. Okay, geng. Kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye-bye. Peace, yo.